أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita syukur kepada Allah di atas segala nikmat rahmat dan inayah dan jaga Allah Ta'ala terhadap kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kam kini ni je kau nai bot mai bot ti yis et dan bak yang ke-21 bak baru dan bak minggu lepas ni kita bak 20 ni bak tunjuk di atas kebaikan dan seru ajak orang dan buat baik ataupun buat benda yang tak baik, benda yang sesat, benda yang jahat, yang tak molek. Malam ni insyaAllah rakam kini ni cekau naik bukti Yisbet Tababu ta'awun alal birri wa taqwa. Qala al-musannifu rahimahullah Babu ta'awuni alal birri wa taqwa. Bermula ini adalah bab
pada menyatakan masalah tolong menolong, ta'awun. Ta'awun ni tolong menolong, pakat tolong gimari. Ini kebuti 21 babu at-ta'awun, akan ruamakan cuai lea sengkan lekan dan tolong gimari alal birri wa taqwa. Dan ini yang kuna tam และความยำเกรงพระเจ้าแต่ความการทำความดีอัลลบิริวัตตะกวาในคุณธรรมและการทำความดีบะยังครัวประสาทุมาสะอัลลอฮ์ตุลงมุลุลงดีอัตตะเกบายเกดังและกาโรยังมุมบวกกับปะดตะกวาขับปะดอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala.Ini bak dah tolong game hari bak 21 ni ada benda hak molek, benda baik, benda kebajikan. Jadi kita orang Islam ni Allah Ta'ala perintah suruh kita tolong. Ada Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada cencui lekan lekan ในเรื่องคุณธรรมและความยำเกรงพระเจ้า Allah Ta'ala perintah suruh kita tolong menolong sesama kita di atas benda yang baik, bir benda yang baik, kebajikan benda yang molek, wattaqwa dan benda yang bawa kepada takwa, timbulnya takwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala perintah suruh kita tolong gemari di atas benda baik. Sama ada sesama orang Islam ataupun hatta orang kafir sekalipun, kalaulah kara tutu membawa kepada kebajikan, kebaikan, maka dan Islam tak ada lari tak siwi kita capu tangi tolong gimari dengan orang yang agama asing, tak ada. Yang penting tengok benda yang kita nak buat saat itu baik ke tak baik, kebajikan ke bukan kebajikan. Kalulah kerongkang bukan kerongkang kita, kerongkang demo, tapi kerongkang demo bui faedah kepada dah orang Islam, bui faedah dah kepada diri kita, maka Islam saat itu suruh kita tolong, tolong gimari pakat tolong dah buat benda yang buat witimu kebaikan dan witimunya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini supaya kita royak minggu lepaslah. Jadi Allah Taala perintah suruh tolong gimari Allah Taala sangcai hai rau dan cuai lea seng kan lai kan ในเรื่องของความดีในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องที่จะนํามาซึ่งความยำเกรงต่อ Allah Taala.Ayat ถัดไปนี่ wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Taala perintah tak siwi kita pak tolong di atas benda yang timbulnya dosa dan membawa kepada arah musuh balah gimari sesama kita. Arah hak tu tu haram. Balik kata hak baik ni, maka arah benda tu tu perintah Allah Taala suruh kita buat. Ini wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah belum pada nabi jadi nabi lagi. Dah banyak perkara yang nabi buat walaupun bukan orang Islam, bukan orang kafir Quraisy, tapi nabi tolong, nabi jaga, nabi buat benda-benda yang jadi kebajikan, jadi kebaikan. Nabi buat dah tolong walaupun orang kafir musyrik sekalipun. Dan nabi besok
apa ni, letak batu Hajarul Aswad. Nabi biasa duk pergi amanah-amanah fu'ya. Nabi biasa duk tolong fu'ya. Kerana benda tu tu adalah kebaikan, kebajikan. Arah kebajikan. Bila kebajikan, jadi tak apa dah kita nak dah nak tolong, nak pakak sokong, walaupun dah buka kerongkan orang Islam pun boleh. Arah. Allah Taala firman lagi, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini surah Al-'Asr yang kita selalu baca. Surah ini sangat penting. Surah yang orang panggil menganungi kanungi yang cukup bagi kita untuk nak bawa hidup kita gi cari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala supah dengan masa wal asri. Allah Taala saban kapuela wal asr, masa asar. Masa dan demi masa. Nawayak kata masa ni penting, wela ni samkan. Dah lei leo ko lei pai, mai sama ti cedeng klak. Masa kita sedetik, semenit, seje, dah sehari, seminggu, sebulan, setahun, hak lepas dah kita nak panggil kelik tak leh. Tak ada orang nak panggil kelik tak leh sama sekali. Dah masa yang lepas dah tak leh kita nak panggil kelik. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, kerana masa tu sangat penting dalam kehidupan kita. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Allahu Akbar. Allah Ta'ala royak manusia ni dalam rugi. Allah benar Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, rasa kira orang lain lah, kira diri kita. Mari ukur masa yang kita guna sehari-hari. Masa yang pakai boleh berpedah untuk diri kita sangat sikit. Nak ukur dengan masa yang kita tinggal, kita tahu tidak ada faedah. Kita guna tak ada faedah untuk diri kita. Nampak? Setengah orang masa di kedate tu lebih banyak daripada masa kita duduk di masjid lagi. Masa di kedatai, masa kita buat lebih banyak daripada masa kita berzikir kepada Allah Ta'ala lagi. Ha, ini benar Allah Ta'ala sebut. Kata manusia ni manut ni yunai. Dah, kuam khatun. Elafi khusrin. Duduk dalam kerugian. Tapi orang yang tidak rugi. Illalladzina amanu yakwin. Dan wente putih mi iman. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan beramal amale yang soleh. Ada orang ni tak rugi. Orang yang beriman, orang yang beramal, dan beramal dengan amal amale soleh. Orang ni lah orang yang dan Allah Ta'ala jamin kata dia tak rugi. Dunia tak rugi, akhirat tak rugi. Arah amale soleh. Wa tawasau bil haqqi. Dan mereka itu selalu wasiat muwasiati. Ingat mengingati bil haqq, dengan benar, dengan perkara yang benar. Arah ingat mengingati nampak. Jadi pakak tegur lagi mari lah dengan benda yang benar. Bukan kata bila mana sedara kita duduk dalam keadaan yang salah dengan Allah Ta'ala, kita pun pakat senyap belaka, tak ada pihak nak royak gapo. Tak ada pihak nak royak gapo, benar-benar lagu mana pakat senyap belaka. Rugi kita kalau lagu tu. Rugi. Wa tawasau bis sabri, dan selalu wasiat muwasiati, ingat mengingati dengan
Dan dengan sabar, kena sabar. Dan wasiat dengan benar-benar. Dan wasiat dengan sabar, suruh pakat sabar dalam kehidupan kita. Dan orang yang beriman ni nak buat amalan ni, dia kena sabar. Dan sabar. Amalan soleh ni kita dok buat bukanlah benda yang ringan, benda yang perlu kepada sabar. Ada benda yang perlu kepada sabar. Sebab tu Allah Taala pesan suruh kita pakat tulung royak gi mari dengan benar-benar, dan suruh kita pakat royak gi mari dengan suruh sabar. Wi sabar banyak, Allahu akbar. Dan perkara payah belaka ni, dan sabar-sabar ni kita nak mengajar mudah, nak royak kau orang mudah. Napa tak? Nak royak kau orang sabar-sabar lagu tu, sabar lagu ni mudah. Tapi bila mana kita berdepok dengan benda yang kita tak suka, di situlah nyatanya kita sabar atau tak sabar. Sebab tu Nabi kata, "Dek, as-sabru inda sadmatil ula." Sabar-sabar ni teka kita depok dengan mula-mula kena tu. Dengan benda hak kita tak suka gapo, pah temu kita sabar dak. Napa dak? Nah, kalau kita sabar artinya kita boleh satu milik satu sifat yang Allah Taala royak kata dia bersama dengan orang sabar. Nah, tapi banyak ke kita ni susah. Benda ni bukan benda payah. Bukan benda mudah. Bukan benda mudah kita nak sekaligus dalam keadaan kita duk pakai arung, pakai gapo, jadi susahlah. Sebab tu kena ingat mengingati pakat royak gi mari. Kalau tak royak gi mari, napa dak? Dia tak timbul sifat bersobat. Dia tak timbul sifat sobat, kena pakat royak gi mari. Ni Allah Taala pesan dalam ayat surah Al-As. Ya surah Al-As. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah kalaman ma'nah, innan nas au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi as-surah. Imam Syafi'i kata manusia ni ataupun kebanyakan manusia ni lupa nak tadabbur surah ni, nak perhati, nak tengok. Dan manut ni Imam Syafi'i kelawa dan bangkong ruang manut suan yai ni mai terterong dan ถึง ความ สำคัญ ของ surah Al-As. Dan surah Al-As jadi tak ada duk tadabbur, tak ada wi kepentingan kepada surah Al-As. Surah ini dah boleh pakai untuk kehidupan kita dunia dan bawa kita pergi kepada hari akhirat nanti. Ini tebak 21 tulung menolong di atas kebajikan. Dan kita pergi hadis yang pertama. An Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza. Arah Nabi royak kata pia-pia sahaja yang sedia dan sedia seorang untuk perang pada jalan Allah Taala, dia tak ada gitu perang, tapi dia bekawi bekale. Napa tak? Cari bekale, cari persedia untuk seseorang supaya tubik pergi perang pada jalan Allah Taala. Ini hadis yang pertama. Kerai ti jat ha kereng mai kereng mu hai pu to su nai hon tang kong Allah, ko meng kap kau dai kau ruam kan to su duai tua e. Ini ngoya atau Nabi royak epios dio benda kelekat pe alat senjata wi kepada orang untuk gi perang pada jalan Allah Taala. Nabi kata faqat ghaza, maka sesungguhnya dia telah keluar, dia telah perang. Jadi dia boleh pahala serupa dengan pahala orang perang. Ada pio yang dio wak cari gapo kelekat pe alat jatuh gapo wei kok orang untuk pergi perang, ya tak ada pergi sekali, dia tak ada pergi kali, tapi Nabi royak supun dengan dia pergi perang dah. Royak atau kalau kita sedia satu perkara suruh orang wak
Kita buat kerongkan gapo-gapo, kita sedia kita gapo. Walaupun kita tak ada jalan sendiri, tak ada gapo sendiri, tapi hasilnya daripada kerongkan tadi boleh juga kepada kita. Nampak tak? Boleh kepada kita juga kebajikan pahala sama supo dengan orang yang tubik tadi. Ha, ni kita baca banyak kali dah dalam hadis-hadis Nabi dalam masalah ni. Ha, ni Nabi royak. Supo dengan dia perih dah. Waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ha, ni ada. Lekraiti dule kun nai krob kua kong pu to su mue kau mai yu ko mue kap kau dai kau ruom to su duai tua eng. Ini noyak kata pia-pia saja yang dah cara dah tinggal dah ambil cara kepada ahli keluarga orang yang tubik perih kita cara dah abis dia, ayah dia ke, kakak dia ke tubik pergi perih, maka dia tidak ada orang duduk tengok, tidak ada orang duduk cara, tidak ada orang duduk tolong. Kita pergi duduk cara, duduk tolong, duduk gapa dia kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita faqad ghaza, maka sesungguhnya dia telah perih. Ha, ini royak kata dalam Islam kita tolong pergi mari ni pahala sama banyak. Kita tolong pergi mari dalam benda kebaikan, kita dapat kebajikan, dapat pahala sama banyak. Tidak ada kurang hak balik dia dan hak balik kita. Allah Ta'ala wui penuh-penuh dan kepada orang yang dah tolong pergi mari sesama mereka. Ha, ni kena pakat tolong pergi mari. Ha, dan kadang-kadang kita dah janganlah kita sana itu saya kepada orang. Kalau tak boleh tolong duit, kita tolong orang. Kalau tak boleh tolong tolong mengikut kemampuan kita. Setengah orang yang kuasa ada pitih, ada gapo tolong duit, dia tolong duit. Orang yang tidak ada duit, dia tolong orang. Jadi semua saat itu dia akan dapat kebajikan dan pahala sama super dengan orang yang dah buat tu juga. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah royak kepada kita. Hadis seterusnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Lihyan min Hudzail faqala la yanba'is min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma. Ini hadis yang kedua. Dah hadis ini song ni pin hadis ti dengan dari Abu Sa'id Al-Khudri lawa tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai song nakrob ta jamnuan 1 pai to su kap pau pau Bani Lihyan. Jadi Nabi hatta apa ni satu angkat te tentera kepada Bani Lihyan. Lagi Nabi kata faqala, Nabi pun royak tandai sangwa liyam ba'is min kulli rajulain ahaduhuma. Nabi kata tukun tadi tukun ti song จะ ต้อง พร้อม ที่ จะ ทํา ให้ การ jihad ดําเนิน ต่อไป. Jadi Nabi sus dia lah. Nabi sus dia setiap orang saat itu jangan duk galik, jangan duk gapo, bi buat sedia, sedia pro deh. Nonok lawe, nonok jihad. Tetapi tang song jadirat sing top ten jamnuan tau kan. Tapi pahala yang dapat ialah teh samu di antara keduanya. Nabi suruh, Nabi pesek dia suruh. Reh sahabat sani hoki sani tu setiap orang sani tu we ada gu. Reh setiap orang we ada gu. Semua dia dalam gu dua orang ni setiap orang we duk jaga semua. Jangan galik, jangan gapo. Ada insya-Allah Nabi kata Allah Taala akan beri pahala antara keduanya dan sama banyak, sama rata belaka. Ha ni nak ayat tolong gi mari. Dan tolong gi mari hak ni pun tolong jaga, hak ni pun tolong jaga. Pakat tolong gi mari, pakat tolong duk tengok, pakat tolong dan duk perhati, pakat tolong
dah jaga keselamatan dan sebagainya ni ayat tu, bila mana kita dah tolong di atas kebajikan, Allah Taala akan beri pahala sama antara keduanya. Ha ni dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Dan dalam bab nogi perang ko lain pada perang ko, jadi Nabi suruh kita sana tu repakat tolong gi mari antara kita. Ha tolong gi mari di atas kebaikan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir Rauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj qala nakam qala na'am walaki ajrun. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan ni, dalam satu perjalanan ni Nabi ni dah dengtang dah krang ning Nabi ni dah dengtang pin hadith Abdullah ibn Abbas dah lawa tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai pop kon kelum ning ti rau ha Nabi jumpa segolongnya orang rakban ni orang yang jalan lah, orang yang musafir. Nabi musafir, Nabi jumpa dengan segolongnya orang musafir di Rauha. Faqala, lalu Nabi bertanya, tan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadetam. Nabi tanya, manil qaum? Nabi detam. Nabi tam wa ท่านเป็นใครพระนบีถามว่าพวกเขาเป็นพวกเขาเป็นใครและได้รับนบีตายพวกเขาเป็นใครแต่พี่โยก็กามูกอลูลาลูวิจาวะเปรพวกออกมาที่สันแต่ก็อยากพระนบีอัลมุสลิมูนกามีนี่อันดับละอุเกอิสเล่พระนบีดุบจัลเล่นบีมุสาฟีกิตมุงสกุลงเงอุเกมุสาฟีNabi pun tanya, piyo ni? Ada piyo? Dia pun jawab. Dan mereka saat ni pun jawab, orang Islam. Ada pun kau katab, pen Muslim. Demo tu pun tanya Nabi, faqalu man anta? Mung ni piyo? Mana ni tak kenal Nabi? Puak ni puak masuk Islam dah, tapi tak pernah tengok Nabi. Tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa dengan Nabi. Bila mana pergi jumpa dengan Nabi di tengah jalan, Nabi pun tak kenal. Nabi bimbang takut kena orang-orang kafir musyrik dan takut timbulnya benda-benda yang tak molek. Nabi pun tanya, "Pia ni?" Jadi dia jawab, mereka tu pun jawab kata orang Islam. Ada pak dia pun tanya, "Dan mung ni pia? Man anta? Siapakah kamu? Siapakah engkau?" Nabi kata, "Qala Rasulullah." Nabi kata, "Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Farafa'at ilaihi imratun sabiyan faqalat. Maka dah seorang wanita pun akak anak dia. Akak anak dia budak, akak budak kepada Nabi wi tengok. Dan Nabi pas dia kata, wanita sana kata, "Ali hadza hajjun? Adakah budak nini dah haji? Boleh ke dak? Dah budak nini haji. Ali hadza hajjun? Kalau dia nak pergi haji jadi rubungi hak tadi ni rubungi nak gi buat haji. Apa dak? Ha rubungi nak gi buat haji. Jadi dia tanyalah, "Ali hadza hajjun? Budak halah ni boleh dak? Lah boleh haji ke dak bagi dia kalau lah nak buat haji ke dia?" Nabi pun jawab, "Qala na'am walaki ajrun." Nabi pun kata, "Yo, dan bagi engkau san itu pahala." Arah bagi engkau pahala. Ha, jadi nak ayat tu dah benda kebajikan. Haji ke sini haji. Nabi ayat kita gi buat haji ke orang. Sama ada orang tu saat ni tu wajib ke atas kita kena buat ataupun tidak wajib. Ya haji ni ya wajib atas orang masing-masing. Napa tak? Bila mana ada kuasa siapa boleh gi ada kekuasaan ni jadi boleh pergi buat haji. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang ni tak ada kuasa. Tak ada kuasa boleh jadi tak ada duit.
Dan kalau masa dulu tak ada kuasa boleh dijalan tak ambil. Ah, tak ada jalan tak ambil, duit ada jalan tak ambil, tak kuasa juga. Tapi lah ni kalau jalan ambil dah, duit tak ada, tak kuasa. Bila mana tak kuasa, kalulah dia mati dalam keadaan tak kuasa, tak wajib. Tapi dalam kalulah dia mati dalam keadaan kuasa, maka wajib ke atas wali dia kena buat haji ataupun upah haji kepada orang tadi. Kenapa tak? Wajib. Ha, dia ada harta, ada gapo, tapi tu orang tak ada gadah nak pergi buat haji. Tiba-tiba mati. Bila mana mati, duit ada, jalan boleh pergi. Tapi tak ada pergi buat. Maka wajib ke atas wali. Kenapa tak? Wajib kepada wali sana itu. Kena. Dan orang hak cara sana itu kena ambil duit kekayaan dia, harta dia yang boleh pergi kepada haji sana itu. Ambil duit situ. Sama ada dia nak upah orang lain buat ataupun dia nak pergi sendiri. Kalau nak pergi sendiri tak guna duit pun tak ada gapo. Tak guna duit orang mati pun tak ada gapo. Sang dia di Mekah, tak ada kena duit sekut, ya tu tak apalah. Arah ayah duduk rumah mati dah. Apa ni, pakcik duduk rumah mati dah. Tak apa. Balik ni, kita nak buat haji ke dia. Tak ada gapo. Apa tak? Sah. Sebab tu masalah haji, masalah poso, masalah apa ni, masalah sedekah gapo semua ni, benda yang kita boleh buat ganti kepada si mati. Bila mana orang saat itu, dan dia tak sapa umur lagi, sobi ni budak tak apa umur lagi, tapi dah orang tino nak buat haji kepada dia, dia tanya boleh tak pahala, boleh haji ke dia. Nabi kata boleh, dan mumpung boleh juga dah pahala daripada buat haji. Ini ayat kata kita tolong orang, kita boleh juga pahala daripada tolongnya kita, pertolongnya kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila mana benda san itu dah kebajikan, Nabi sangat galak supaya kita san itu tolong gi mari. Ni orang nak buat haji. Tak ada gapo. Dah orang hak buat, jadi orang hak kena buat haji ke dia lepas. Orang hak buat boleh pahala, tak ada rugi sikit habuk, boleh pahala juga. Bukan kata tak boleh pahala. Walaka walaki ajrun. Ini hadis yang apa ni, yang ke tiga, yang keempat. Yang ketiga. Seterusnya hadis yang terakhir dalam bab ni ni, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunaffidh ma umira bihi aw yunaffidh ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin ala wa fi riwayah alladhi yu'ti ma umira bihi ini ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita al khazin. Khazin ni maknanya orang yang jaga, muslim pudule sabsin, orang yang jaga khazanah, orang yang bui amanah supaya jaganya khazanah, jaganya harta. Muslim pudule sabsin al muslim al amin ti wai wang cai dai yang beramanah alladhi yunaffad ma umira bihi, ผู้ ที่ ทํา หน้า ที่ ของ เขา yang ซื่อตรง ada orang yang tunai, yang buat apa yang diperintah kepada dia. Ada orang serah kepada kita, suruh kita jaga. Kita pun jagalah harta demo. Kita pun jaga harta demo, dan kita ada amanah dalam jaga harta. Dia royak lagu mana, kita pun buat lagu tu lah, turut dia royak. Fayu'tihi kamilan muwaffaran.
Dan lalu dia beri secara sempurna dan cukup. Dah yowi. Iaitu yowak. Dan lep patibat tam sinti kau dai tu bancar cai. Lep semua man doi krup tuan. Ke pu mi sithi na dai rap. Dah man. Duai hua cai ti berbang. Dah tibat tam bihi nafsuhu. Dalam keadaan hati dia berasa senil, berasa seronok. Fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Jadi pudulesap sombat cenni mengkap puti bericak bangsing duai tuaing. Jadi dia saat itu seumpama orang yang sedekah. Masuk dalam salah seorang yang sedekah juga. Duit bukan duit ya. Napa tak? Duit bukan duit ya. Urewi. Ada urewi duit. Amu mek duit ni mugi sedekah. Kita pun jagalah duit. Ui hak demo bui. Kita ambil duit dia, gi sedekah, mengikut ya royak. Sedekah kok pia kalau kata sedekah kok orang susah pun kita gi sedekah kok orang susah. Jadi duit dah yang kita sedekah bukan duit kita. Duit orang lain. Kita hanya tunai kebajikan, tunai perintah yang suruh ya. Tapi Allah Ta'ala bui kepada kita supaya dengan kita sedekah sendiri. Tak ada kena sedekah. Apa tak? Tak ada kena waktu duit kocek sendiri. Tapi orang suruh kita jaga. Barik suruh kita buat gotu-gotu ni. Kita pun jaga, kita buat. Turuk ya royak. Tunai amanah. Pati batang ti kau dah sangcai. Pin putih mi amanah. Apa tak? Ada amanah. Jadi dia akan dapat pahala seakan-akannya dia tu tuwes diri. Allahu akbar. Supaya tuwes diri. Dah bukan duit dia. Bukan harta dia. Supaya juga benda-benda yang lain. Ni hadis ni. Mari nak royak kepada kita. Bawa contoh-contoh hak Nabi royak. Hak lain pada tu kita kiyah gilah. Lain pada tu kita nak ambil kita kiyah gilah. Benda kebaikan. Walaupun bukan benda kita, bukan harta kita, bukan hak kita, milik kita, tapi bila mana kita san itu urang perintah kita, urang suruh kita, kita pun buat kerja, buat tamnati kita molek, jadi kita akan dapat pahala supaya dengan tuwe dia buat sendiri. Napa tak? Supaya dengan tuwe dia buat sendiri. Ikutlah kerja apa-apa saja pun. Dan bukan kata dalam bab sedekah saja. Semua bab. Bab kebaikan, bab kebajikan. Bila mana kita saat itu dah tolong, kita akan dapat pahala sama supaya dengan dah tua dia, supaya dengan tua dia. Dah hak, apa ni, hak milik. Dah tua dia, hak giperai. Kalau giperai kot, kita sedia. Ya giperai. Tapi kita boleh pahala supaya kita pergi perai juga. Allahu Akbar. Ini nak rakyat kata kelebihan dan orang yang tolong di atas kebajikan, tolong di atas kebaikan, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia sama supaya dengan dan orang yang buat sendiri. Dan tolong kan itu Allah Ta'ala beri. Walaupun kita sana itu tak ada tubik. Tak ada tubik hak kita. Bukan hak kita, hak orang lain. Tapi kita tolong dah buat. Kita tolong dah sudah. Kita tolong siapa. Jadi kita dapat pahala dah penuh-penuhnya. Allahu Akbar. Ini pahala pasal tak ada kena duk lontong gapo. Duit kocek pun tak kena tubik. Napa tak? Tapi pakai rang. Dah pakai amanah yang ada pada kita. Allah Ta'ala wuinya. Apa ni wuinya pahala. Supun dengan kita dah buat. Supun dengan kita tu tuwe sendiri dah. Ini rakyat kata. Dan Nabi SAW dah suruh kita tolong menolong di atas kebaikan dan perkara yang membawa kepada ketakwaan. Ada pia ada gapo kita boleh tolong, kita tolong. Ada pia ada kerongkang gapo, sah kena pakai duit, pakai duit. Sah kena pakai rain, pakai rain. Sah kena buat kerja, buat kerja. Sah kena ganti orang, kita ganti. Ini semuanya dan Allah Ta'ala akan beri pahala. Bukanlah benda sia-sia saja dak.
Bila benda terjadi kebaikan, kita akan dapat pahala penuh-penuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah Taala yang Maha Pemurah. Nabara. Maha kasih kasihani. Ani bab yang ke-21. Arah bab yang ke-21. Itulah sebagai apa ni? 3-4 hadis dan yang kita baca dalam bab 21. Alah. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk bab baru. Boleh jadi 2 bab ke 1 bab ke sebab bab dia pandak-pandak. Dan kita akan masuk bab nasihat pada minggu depan. Kemudian bab yang panjang sikit, bab yang 23. Alah, kita akan seterusnya insya-Allah. Ani dah hadis dan ayat-ayat yang berhubung dengan tolong menolong di atas kebaikan. Ha ini benda yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Sebalik lawan kepada tolong kebaikan, Allah Taala perintah juga jangan kita tolong, jangan kita duk tolong benda-benda yang bawa kepada dosa, benda-benda yang buat witimu permusuhan sesama kita. Tak boleh. Ha, jangan sama sekali. Allah Taala larang sudah. Suruh. Dah suruh kita tu tolong gimari benda molek. Larang pada kita sana tu duk sokong benda yang tak molek. Benda gapo saja tak boleh nak sokong. Kalaulah benda tu bawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Taala, tak boleh. Dan nak tak kira pia cak. Apa tak? Ada Islam takwi kita sokong benda yang dah bawa kita pergi kepada benda yang dah benda yang apa ni kejahatan, benda yang bawa pergi kepada neraka wal iazubillah. Dan itu sahaja pada malam ni. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang kita baca dah dapat kita faham dan kita beramal dengannya insya-Allah. Dan Allah Taala dah kita berharap daripada Allah Subhanahu Taala catatkan kita semua masuk dalam golongan orang yang berjaya, orang yang tidak rugi di dunia dan tidak rugi di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kesilapan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh?